Dalam mempererat tali silaturahim, warga LDI Kota Bandung Rayon Selatan bekerjasama dengan Forti Kota Bandung mengadakan festival sepak bola pada tanggal 11 Desember 2022 yang bertempat di lapangan Hikdam 3 Siliwangi, Jalan Muhammad Toha, Kota Bandung. Kegiatan ini bertujuan menjalin silaturahim juga untuk mencari bibit pesepak bola yang handal dan berkarakter yang baik untuk kemajuan pesepak bola di masa yang akan datang. Festival sepak bola ini diikuti oleh 6 tim terdiri dari 5 tim remaja dan 1 tim senior. Festival sepak bola Kota Bandung dengan tujuan membina dan mencari bibit-bibit pemain yang handal dan berakhlakul karimah dengan harapan mempunyai tim Kota Bandung yang handal untuk masa depan. Para pemain ini juga diberikan arahan dan motivasi oleh pembina Forsky Kota Bandung, Jur Harman. Melakukan hal-hal yang baik di antara teman juga, kemudian nanti di waktu sepak bola juga saling memaafkan, tidak saling memukul, apalagi sampai memukul wasit dan lain-lain, itu tidak akan terjadi. Menanggapi acara ini, salah satu ofisial tim peserta sangat antusias sekali dan senang. Ia berharap festival sepak bola ini bisa terus diadakan setiap tahunnya. Acara ini, kalau menurut saya ini bagus banget ya, karena ini merupakan wadah untuk para penggila bola, tanda kutip ya, yang hobi-hobi bola, yang pengen main bola, nah di sini difasilitasi. Saya rasa bagusnya supaya diadakan terus, ya berjenjang terus tiap tahun atau tiap bulan ada gitu ya.